Pemirsa Gram Soal Sek Bebas AWK di demo perguruan Sandi Murti bersama saya cerita pakan Selopi Omnivora, inilah dia berita selengkapnya. Pemirsa, sejumlah orang yang tergabung dalam perguruan Sandi Murti mendatangi kantor senator yang populer dengan panggilan AWK di Jalan Co Agung Tresna Renon Denpasar. Sayang, Arya Weda karena yang dicari tidak ada. Di ruangan AWK hanya ada stafnya. Kedatangan mereka dipicu kekecewaan terhadap pernyataan AWK perihal sek bebas, serta pernyataan lainnya yang berkaitan dengan para dewa di beberapa tempat suci di Bali. Seperti ditegaskan Ketua Umum Sandi Murti, Gusti Ngurah Juniarto, pihaknya sengaja datang ke kantor DPD Republik Indonesia di Jalan Co Agung Tresna lantaran kecewa dengan pernyataan Arya Widakarna yang membebaskan anak-anak berhubungan seksual sepanjang memakai kondom. Membebaskan anak-anak berhubungan seksual asalkan menggunakan kondom, pantaskah itu? Tegas dari Ketua Umum Sandi Murti, Gusti Ngurah Juniarto. Selaku orang tua, dia merasa sangat kecewa dengan pernyataan itu. Di sisi lain, sebagai orang tua, dia maupun orang lainnya yang turut datang ke kantor DPD RI berusaha mewanti-wanti kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum sah menjadi suami istri. Tidak melakukan hal itu sebelum menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, selaku umat Hindu di Bali, Ketua Umum Sandi Murti juga mengaku kesal dengan pernyataan Arya Widakarna soal betara yang berstana di pura dalam pet, sah yang toh langkir yang berstana di Gunung Agung, dan Ratu Niang yang disebut bukan sebagai dewa. Dan hal ini tentu sangat meresahkan sekali menurut Gusti Ngurah Juniarto selaku Ketua Umum Sandi Murti. Sayangnya, keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan Arya Widakarna di kantor DPD Republik Indonesia tidak menemukan hasil. Mereka sempat masuk ke dalam kantor itu, namun tidak berjumpa dengan Arya Widakarna, hanya bertemu dengan stafnya saja. Selain itu, sebelumnya mereka juga sempat melakukan orasi. Seperti kata Gusti Ngurah Juniarto, pihaknya akan terus meminta pertanggungjawaban Arya Widakarna perihal pernyataannya itu. Bahkan secara tegas pihaknya menyebutkan Arya Widakarna tidak pantas mewakili Bali khususnya umat Hindu di tingkat nasional. Dan pihak dari perguruan Sandi Murti akan terus berjuang. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Arya Widakarna. Konflik antara Arya Widakarna dengan Sandi Murti sejatinya sudah terjadi beberapa kali. Beberapa waktu lalu, tepatnya Februari 2020, Pini Sepuh Perguruan Sandi Murti, Gusti Ngurah Harta, melaporkan Arya Widakarna ke Polda Bali atas pernyataan-pernyataan Arya Widakarna yang menyebut dirinya sebagai Raja Majapahit yang dinilai menyesatkan. Namun kasus itu tidak berlanjut. Arya Widakarna juga dikecam atas perkataannya yang menyatakan bahwa para leluhur yang disucikan oleh umat Hindu yang berada di Pura Toh Langkir Besakih dan Pura Dalam Pet Nusa Pedida dinyatakan bukan dewa tetapi merupakan makhluk suci. Statement tersebut telah menyebabkan ketersinggungan masyarakat Nusa Penida Klungkung dan masyarakat Hindu Bali pada umumnya, sehingga komponen rakyat dan perguruan Sandi Murti serta perwakilan masyarakat Nusa Penida melakukan aksi spontan meminta pertanggungjawaban atas pernyataan ataupun statement dari Arya Widakarna tersebut. Berikut ini adalah penggalan aksi demo yang dilakukan oleh perguruan Sandi Murti di kantor DPD Republik Indonesia di kawasan Co Agung Tresna Renon Denpasar. Manusia yang paling kotor yang kita ingin. Cacat. Dia mengatakan anak babinya sedangkan dia anak apa? Anak. Dia orang tuanya tidak jelas. Ya.
anjing si karet. Duta kondom. Duta kondom, awalnya manusia kotor. Tiga petugas nih, jepos nih. Masa perwakil sekian. Masa SMA pak? Diperbolehkan wajib, diperbolehkan seks bebas asalkan menggunakan. Ngerti nggak artinya seks bebas? Pak begini ya. Kepolisian mengamankan Bapak. Kali ini benar tidak ada sama sekali sekali di sini. Ada satu orang sekuritinya yang bersambut sudah tidak bisa memberi jawaban Bapak. Silakan Bapak mungkin dari saya keluar. Bapak nanti Bapak harus disilakan. Ya Pak Masiring. Pak Masiring jauh ya. Pengelukian raduan. Soalnya Pak begitu kalau Bapak sekarang menyampaikan begitu, saya juga tidak bisa menerima begitu. Bukan dari sini tidak ada kosong. Mohon Bapak pengertian Bapak. Bagaimana kira-kira cari di kampus? Cari! Kita cari sampai ketemu hari ini! Cari! Dimanapun dia sembunyi, cari! Apa itu? 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 Apa itu?
yang biasa lebih gede. Silakan yang lain. Silakan keluar. Yang ada. Baik pemirsa, sekian Breaking News kali ini. Saya Jerita Pakansel, Lobby Omnivora. Terima kasih Anda telah menyaksikan video di channel ini selengkapnya dan sampai jumpa.